Kita ke berita yang pertama, pemirsa, diduga akibat kebocoran tabung gas, sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha pembuatan papan karangan bunga di Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Api berkobar hebat dari sebuah rumah di Jalan Tanah Abang 5 Gambir, Jakarta Pusat Kamis petang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap habis peralatan papan karangan bunga mulai dari styrofoam hingga kayu. Besarnya api juga sempat membuat api merambat ke bagian depan rumah. Kebakaran diduga dipicu dari kebocoran tabung gas yang menyambar ke peralatan papan karangan bunga. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 9 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.